Suara atau sound di dalam film itu penting banget. Jadi sejak film itu mulai dikomersilkan, dari zaman-zaman film hitam putih dulu, sound adalah salah satu bagian yang paling terpenting, kalau nggak paling penting, dalam produksi film secara estetika. Satu yang paling penting, selain suara film itu harus ada, yang paling penting adalah harus punya suara yang jernih. Karena sebagus apapun sebuah film, kalau suaranya penuh kayak gitu, noise, dia nggak akan menjadi film yang menarik. Ya mungkin menarik secara visual, tapi kalau kita lihat dari kalau kita misalnya nonton nih, dengar suara dia ngomong, seorang karakter berbicara dengan karakter lainnya, tapi noise-nya ganti-ganti atau kepotong-potong atau ada suara distorsi di mic-nya, pasti kita akan enek nontonnya tuh. Pasti ngerasa ini filmnya apaan sih, ganggu aja suaranya, mana gue bisa dengar lagi dialognya apa. Nah, pasti kita ngerasa kayak gitu secara otomatis. Nah, kita harus menghindari hal itu. Dan suara yang jernih ini juga mempengaruhi ketika kita akan melakukan proses editing nanti. Untuk seorang editor, lebih enak dia mengedit dengan cepat. Dia bisa cepat mengedit sebuah klip yang mempunyai suara yang bagus. Jadi dia nggak perlu mengedit suara itu lagi. Dia nggak perlu mengedit noise-nya lagi, menghilangkan noise-nya. Itu pun kalau bisa menghilangkan noise-nya ya. Kalau nggak bisa ya, mau nggak mau harus melakukan suatu hal yang paling merepotkan di seluruh produksi film, yaitu dubbing. Dan itu ribet banget. Kita harus menyesuaikan suara dubbingan itu dengan kondisi sekitar pada saat kita syuting. Kita nggak mungkin pas kita syuting di tempat yang ramai seperti ini background-nya, kita menggunakan suara yang jernih. Nggak ada suara background seperti ini. Nah itu untuk seorang editor tuh bikin kesel kalau sedang ngedit-ngedit yang kayak gitu, soal noise. Jadi selain noise itu harus konsisten di dalam film, noise itu juga harus nggak lebih tinggi frekuensinya dari suara pemerannya, dari suara pemainnya, aktornya, talentnya. Jadi kalau misalnya kita syuting ada noise nih, nah kayak gini kan di belakang nih. Jadi harus suara cast-nya, suara talent-nya harus lebih kenceng dari suara belakang ini. Suara noise-noise motor-motor yang lewat ini. Kalau misalnya kita syuting di tempat yang ramai seperti ini. Nah, ini karena aku pakai clip-on ini ya, jadi agak teredam suaranya. Jadi suaraku agak kedengaran. Meskipun mungkin ya kedengarannya gitu deh, masih distorsi atau masih clipping. Karena suara-suara motor atau mobil yang lewat-lewat di belakang. Nah, itu salah satu jadi salah satu tantangan juga kalau kita mau syuting di luar. Terutama di tempat-tempat yang ramai seperti ini. Yang banyak suaranya di sana kemari. Ini adalah mimpi buruk. Jadi apa sih tipsnya untuk menghilangkan noise atau meminimalisir noise di dalam sebuah film, karya film yang kita ciptakan? Salah satunya dan yang paling mudah adalah jangan syuting di tempat yang banyak noise seperti ini. Mau gak mau kan, karena kita produksinya kecil-kecilan gitu ya, kalau kita mau bikin film pendek, otomatis kita harus meminimalisir noise. Dan cara paling mudah ya jangan syuting di tempat yang seperti ini. Kalau kalian mau susah lagi ya syuting tempat seperti ini, audionya ya segitu-gitu aja. Kalau kalian punya mic yang bagus, clip-on misalnya, ya bagus. Kalau kalian nggak punya clip-on yang bagus, ya minimal shotgun mic lah. Kalau kalian nggak punya shotgun mic, ya udah, ADR. Dubbing.
itu. Sebisa mungkin kalian harus menghindari tempat-tempat bernoise ramai seperti ini. Kecuali kalau tuntutan naskahnya memaksa dan memang keputusan keputusan sutradara dan penulis naskah juga produsernya. Kalau kita harus memakai tempat seperti ini. Tapi kalian juga harus memberikan insight kalian, memberikan pendapat kalian terhadap gambar yang akan diambil pada kondisi-kondisi ramai seperti ini. Ya, otomatis ya. Dan ketika kalian misalnya nih, kalian syuting di tempat-tempat seperti ini, kalian jangan lupakan ambil ambience noise-nya. Nah, apa itu ambience noise? Ambience noise adalah suasana seperti ini. Jadi kita taruh mic atau kita rekam satu adegan full tanpa ada dialog sedikit pun, cuma ngerekam suasananya aja. Suasananya aja, jangan ada satupun yang ngomong kecuali suara-suara alami yang diciptakan oleh tempat tersebut. Jadi, let it stay 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai suara yang kita butuhkan itu sudah kita dapatkan, baru kita mulai syuting. Nah, gunanya ini nanti pada saat kita editing session, kita bisa menggunakan ambience noise ini untuk menggabungkan dua dialog yang ambience noise di belakangnya terpotong gitu. Jadi misalnya kayak tadi nih, ada mobil yang lewat di belakang kan, terus kita cut ke adegan lain yang nggak ada mobil lewat di belakang. Nah, otomatis kepotong kan suaranya. Tapi kalau kita masukkan ambience noise itu dan kita cari bagian di mana sih yang ada mobil lewat, jadi kita masukkan di situ. Jadi ambience noise ini bisa menutupi kekurangan kekurangan background sound, background ambience noise yang kita dapatkan dari footage original kita. Nah, jadi ini untuk membantu istilahnya untuk membantu menyempurnakan sound sebuah scene. Ini penting banget. Kalau kalian syuting di tempat-tempat ramai seperti ini, jangan lupakan ambience noise. Dan alat-alat recording. Alat-alat recording yang bagus digunakan di tempat seperti ini, pertama itu yang paling low budget, shotgun mic. Shotgun mic kalian bisa ambil yang shotgun mic yang di atas, boom mic. Atau kalian bisa pakai shotgun mic yang ditaruh di atas kamera gitu loh. Jadi bisa pakai itu buat ngambil-ngambil soundnya. Jadi shotgun mic adalah alternatif termurah untuk mendapatkan sound yang bagus gitu loh. Sound yang stereo dan yang bass sama treble-nya bagus. Nah, kalau kalian punya budget lebih tinggi dikit, ya, budget lebih tinggi dikit, kalian bisa beli clip-on mic. Nah, clip-on mic ini adalah mic yang ditempelkan di sini. Biasanya untuk orang wawancara, nih clip-on mic nih aku pakai. Nih bunyinya. Jadi ini digunakan untuk mengisolasi suara. Jadi suara yang lain itu kayak keredam sedikit. Dan suara yang paling kencang yang terdengar cuma suara objeknya yang kalian pasangi shotgun mic itu. Nah, ini adalah alternatif yang paling mungkin nggak paling murah ya, karena harganya juga minimal 1 jutaan kalau clip-on ini. Tapi untuk kalau kalian mau mendapatkan sale audio yang bagus, ya otomatis harus keluar dana gitu buat beli clip-on ini. Nah, kalau kalian misalnya ada alternatif lain, jadi kalian taruh sebuah apa? Kan ada tuh yang headset itu kan ada alat mikrofonnya di situ kan? Itu bisa jadi clip-on. Nah, caranya adalah kalian taruh headset itu, kalian colok, terus kalian rekam lewat HP, taruh di kantong, terus kalian tempel mic-nya di sini. Nah, terus kalian ngomong deh, nanti pas di post production, editor menyesuaikan dialog yang diambil lewat HP itu dengan adegan yang diambil. Jadi itu kayak mencocokkan gitu loh, antara dialog yang diambil sama sound yang diambil pakai HP itu. Ini paling murah istilahnya dan paling capek juga buat editor. Tapi kalau kalian mau mendapatkan audio yang bagus dan murah dan tanpa budget, minimal kalian harus
mutar otak lah istilahnya, supaya kalian bisa mendapatkan produksi audio yang bagus. Jadi itu aja intinya ya, kalian harus, kalau kalian mau mendapatkan sound yang benar-benar bagus, minimal kalian harus keluar uang lah, investasi lah istilahnya, untuk beli alat-alat sound yang bagus gitu. Tapi ini dari segi low budget aja. Kalau kalian emang gak mau keluar duit, kalian harus jadi kreatif, be kreatif. Tapi menjadi kreatif ini dengan syarat-syarat ya, kalian harus mau susah payah menyesuaikan audio sama videonya di post production nanti. Nah, itu aja sih. Mudah-mudahan ini berguna buat kalian yang mau belajar audio dalam film yang dasar-dasarnya. Nanti kita akan bahas secara lanjut. Nanti mungkin ada videonya membahas secara lanjut tentang audio ini. Tapi untuk saat ini, untuk sekarang sampai di sini aja. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.